menuju ke City Above the Clouds. Nanti ada jalanan baru nih bro di sini bro. Ada pertigaan baru. Nanti mereka bisa masuk sini dan masuklah ke desa di kaki gunung tuh. Wih. Keren nih sekarang nih. Udah jadi nih. Untuk ada helikopternya, terus juga ada kawasan pemukiman orang kaya di sini kan. Penghijauannya juga mantep-mantep tamannya nih, lihat nih. Dan semuanya ini di atas gunung, bro. Bah. Canggih-canggih. Ya lu semuanya, balik lagi di Balik Kota Gaming di episode ke-32 Game City Skyline. Siap. Ini sekarang kita lihat ya. Dari episode lalu, sekarang tampilan kamera kita lagi ada di distrik Nusantara nih. Lagi macet nih bro ya, kalau kita lihat dari atas nih. Wih, gila sih ini. Tapi ini macet nih ya, memang karena salah satu pemberhentian juga ya. Pemberhentian tram kita ada di sini dan penumpangnya bejubel tuh ya. Dan juga kalau kita tarik garis lurus lagi nih, wah ternyata bukan hanya pemberhentian itu bro penyebabnya bro. Oh bener bro, pemberhentian ini memang nih. Wah kacau sih ini sih. Emang kita butuh banyak bro kayaknya bro ini bro. Coba deh kita line details dulu ya sebelum masuk ke game. Dan ternyata walaupun kita udah bikin anggaran 300% gitu kan. Tapi di sini ketulis ya, kalau kita lihat dari passenger ya, data penumpang nih. Ini rata-rata kereta kita nih penuh nih, kereta tramnya maksudnya gitu kan. Nih lihat ya, yang warna biru ini penuh yang sebelah kiri. Sedangkan sebelah kanan itu stasiun-stasiunnya nih. Ya contohnya ini kita klik ya, ini ada 900 orang nunggu ya. Gila sih. Terus di sini ada 400 orang nunggu. Terus ya di sini ya. Terus ada 200 orang nunggu di sebelah sini. Apa gini? Ini kita tambahin aja dulu. Kalau memang masih nggak cukup juga, baru nanti kita upgrade pakai mode transportasi lain ya. Jadi tetap kita tambahin dulu ya. Nanti kalau misalnya tetap macet, kita ganti dengan mode transportasi lain gitu kan. Biar tambah lancar lah ya. Nanti pemadam kebakaran, ambulan atau apapun bakalan kehalang gitu kalau sampai kejebak macet gitu kan. Nggak suka gua kalau kayak gitu. Oke, sebelum masuk ke game lebih dalam lagi ya, kita bakalan bacain beberapa komentar dari kalian yang terpilih di episode kali ini. Yang pertama dari Farid Hamdani. Wah, ini sering banget nih kepilih di komen ini. Saran, tambahin helikopter pemadam kebakaran yang banyak karena nanti kalau ada kebakaran di perkemahan, bakalan kebakaran semua tuh pohonnya. Wih, ini bener banget ya. Kita memang pemadam kebakaran harus banyak bro, terutama helikopter. Karena di sini kalau mobil pemadam kebakaran tuh cuma ngademin gedung-gedung aja sama rumah gitu. Dia nggak ngademin pohon gitu kan, kagak nyiram pohon ya. Dan baru kita omongin ya, baru gue bacain komentar lu ya, tiba-tiba bener kejadian dong tuh. Waduh, pohon kebakar, terus kantor polisi kebakar tuh. Waduh, 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 lagi macet lagi. Waduh, untung ini udah dateng nih pemadam kebakaran nih langsung nih. Waduh, waduh. Sekarang tinggal tunggu aja nih helikopter pemadam kebakaran ini nih. Coba dah langsung gue bikin aja lah. Helikopter pemadam kebakaran sih ada di kawasan Nusantara nih. Ya, dan ini lagi kepake semua nih. Kayaknya udah pada terbang gara-gara kebakaran itu kan. Kayaknya lagi ngambil air sih biasanya sih. Dari sungai terdekat atau laut terdekat ya. Oke, kita percaya aja, kebakaran, dinas kebakaran ya. Enggak, bukan dinas kebakaran, jadinya dinas pemadam kebakaran City Skyline ya, bekerja untuk melawan api di distrik Nusantara ya. Ini kita percaya aja pokoknya sama kemampuan dari warga kita ya, mengatasi kebakaran, dari gawai pemadam kebakaran. Oke, gue bacain lagi komentar kedua, dari Roni09. Pohon, pohon, dan pohon. Seruan penghijauan dari Pak Wali Kota. Oke, bener banget nih. Ini sering banget nih ya nonton live stream gue. Tapi thank you ya. Memang pohon gue memang selalu banyak gitu kalau gue bikin ya di kota-kota yang di season 1 juga. Kalian bisa tonton aja season 1 walaupun agak ngantuk di episode 1-20 gitu. Tapi bagus kok tetap ya. Narsis banget gue. Oke, untuk komentar ketiga dari Rafli. Saranku bang, episode 30 atau 31 tambahin keindahan di pura wisata. Dan tambahkan peraturan di pulau wisata. Yang ketiga, tambahkan penduduk sama pasar jualan, kantor di bawah Gunung Kawah. Tambahkan yang keempat, tambahkan fasilitas di pulau wisata di situ yang masih baru-baru. Oke. Dan yang terakhir, yang kelima, dan bikin di bawah kaki Gunung Kawah itu, kasih jalanan dan dikasih tempat indah untuk turis. Itu aja saranku. Maaf kalau banyak-banyak sama, nggak jelas. Jelas kok, nggak apa-apa. Oke, kita terbang ya dulu ya. Kita percaya aja lah ini bakal bisa diatasi nih. Wih. Gila ya, nggak nyangka ya, ternyata distrik Nusantara sekarang pemukimannya udah pada tinggi semua ya. Wih,
Wah, ini tergantung dari pemadam kebakaran kita nih. Benar-benar harus bekerja keras nih mereka nih mademin api ya. Wih. Gila sih ini sih. Oke, langsung terbang ya. Kita terbang dulu ke kawasan pulau wisata ya, bro ya. Jadi di pulau wisata ini seperti janji gue sebelumnya, gue bakalan bikin pemukiman-pemukiman baru gitu kan. Dan ini sesuai dengan komentar si Rafli yang tadi gitu. Jadi gue akan bikin pemukiman-pemukiman baru dan kayaknya sih ini pemukiman khusus orang kaya bisa dibilang ya. Oke, langsung mulai aja bro, langsung masuk ke dalam game ya. Jadi pertama kita mau nyambungin jalan, gue mau nyambungin jalan dari City Above the Clouds ya. Oke, kita sambungin nih City Above the Clouds. Terus kita pakai jalan yang two lane road with grass aja ya, yang biar ada rumputnya gitu. Baru kita masukin ke, bukan masukin deh, kita langsung aja nih. Ya, langsung aja kita tarik lurus nih. Nah, kan kayak gini nih, kira-kira nih. Tuh kan, kayak gitu ya. Langsung motong gunung ya, tuh. Jadi dari City Above the Clouds, langsung motong gunung ya, masuk ke dalam kawasan baru nih. Di sini akan gue bikin pemukiman-pemukiman baru, bro. Ya, kawasan ini juga nih. Contoh ya, kita bikin belok lagi, coba deh. Ntar kita cepetin aja nih, biar gue kasih contohnya aja gitu sama kalian. Nah, coba ya, kalau kita taruh jalanan di sini, beh kan, wih, ini agak aneh sih jalanan kayak begini ya, melengkung gini ya. Oke sih ini. Oke, ini akan gue bikin jalanannya berkeliling ya, mengelilingi pulau wisata ini dan akan gue bikin beberapa titik pemukiman gitu dan ini akan gue skip aja biar kalian gak lama nunggu. Oke, udah jadi nih tuh ya, dari City Above the Cloud nembus ke daerah ini. Ini gue ratain tadi ya, gue cepetin. Terus dari sini nanti jalan terus ya. Jalanannya nih, wih gila sih. Ini menuju pedalaman gunung, naik gunung terus tuh. Terus di sini ada, wih ini konstruksinya sumpah. Rumit banget ini konstruksinya nih. Kalau beneran ada nih proyek kayak begini nih mahal banget nih bikin jembatan jalannya kayak gini nih. Oke, ini jalanan rayanya ya. Jalan rayanya nih nempel di gunung terus nyampe ke sini, lurus lagi ngelewatin jembatan tinggi banget sumpah. Baru abis itu nyampe lagi di kawasan ini ya. Baru kita bikin-bikin kota baru ya. Bukan kota City Above the Clouds lagi nih, harus kita bikin nama baru nih. Oke, kita bikin dulu lah ya, yang paling deket dulu dari City Above the Clouds nih, sebelah sini ya. Gua mau rencana mau bikin kawasan pemukiman bro di sini bro. Kita langsung bikin aja cabang-cabang jalannya ya. Kita mau pakai two lane road with trees. Oh ya, pertama-tama bentar dulu deh. Ini pohonnya kayaknya bakalan lebih mending ya kalau misalnya gue hapus aja gitu pohonnya ya, biar kita leluasa gitu mau nanam apa di sini. Mau nanam jagung kah? Nggak juga sih, jayus aja gue. Nah, ini ya lebih datar gini kan lebih lebih ini ya, lebih leluasa ya. Kita terserah kita mau nanam apa gitu. Baru kita bikin pola jalannya bro. Nah, kayak gini ya, coba pola jalannya. Terus kita bikin gini aja. Oke, di sini udah kita bikin, baru kita bikin juga pola jalan yang ada di sebelah sini nih. Wah ini gede juga sini, gila sini. Oke ya, biasa ya, kita hapusin dulu nih. Kawasannya datar nih, sengaja gue bikin nih biar bisa ada langsung akses ke, ya sebenarnya bisa bikin banyak bangunan sih, intinya gitu sih. Walaupun gak beraturan ya. Baru kita bikin aja pola jalannya lagi ya. Pakai jalan pohonan aja nih, two lane road with trees. Wih ini pas banget nih, sesuai dengan citranya wisatanya si pulau wisata ini. Apaan sih ngomong gue ribet banget ya. Nah, udah jadi bro untuk pola jalannya ya sekarang tuh. Ada tiga titik pemukiman yang kita akan bangun di sini. Yang pertama di sini bro, yang paling luas ya. Ini nggak tau lah nanti gue kasih nama apa. Yang kedua, di deket bendungan nih. Jadi di deket bendungan itu perjalanan dari kawasan wisata utama kita menuju ke City Above the Clouds. Nanti ada jalanan baru nih bro di sini bro. Ada pertigaan baru. Nanti mereka bisa masuk sini dan masuklah ke desa di kaki gunung tuh. Wih. Gila, ini kita akan bikin suasana desa aja di sini. Jadi nggak akan gedung-gedung tinggi gitulah biar nggak aneh. Oke, kita bikin dulu yang pertama di sini ya. Ini kawasan bukan tempat wisata ini. Gue maunya ini tempat pemukiman gitu. Tapi pemukimannya agak beda ya. Ini pemukiman khusus orang kaya. Oke, coba ya. Pertama,
kita bikin dulu kayak gini aja langsung nih. High density residential zone. Atau jangan deh, jangan-jangan. Kita bikinnya kayak gini aja. Satu gini ya. Nah, satu gini deh. Kita bikin selang-seling ya. Coba ya. Nah, kayak gini contohnya. Jadi nanti di sini ada high density residential zone, baru di pinggir-pinggir kita bikin toko-toko kecil ya. Contoh kayak gini nih. Nah, kan ini keren nih kayak gini nih. Toko-toko kecil sebelah sini. Terus habis itu ya di jalan utama lah toko-toko kecil, kan namanya juga toko kecil. Toko kelontong lah gitulah kalau kalian ngertinya gitu. Terus di sebelah sini bisa lagi kali ya kita kasih. Oh, gue tahu nih, kita mau bikin di sini akses helikopter ya. Karena ini tempat khusus kawasan orang kaya gitu kan. Jadi gue mau bikin tempat khusus helikopter gitu. Yang pertama ada helikopter depot nih. Kita harus bikin dulu helikopter depotnya. Itu fungsinya itu ya buat parkir helikopter ya. Tapi terlalu boros kalau kita bikin di sini, bro. Jadi boros lahan maksudnya ya. Jadi kita bikin aja di sini nih helikopter depot ya. Contoh di jalur utama aja deh sebelah sini. Oh, tunggu, jangan. Di deket klub penerbang aja nih. Ini kan memang kawasan orang kaya kan di sini kan. Nah, ini helikopter depot ya. Wah, biaya operasional cukup mahal bro, 400 per week. Baru habis itu kita bikin helikopternya, helikopter stopnya ya. Itu di sini nih. Contoh helikopter stop. Nah, ini dia. Kita bikin gede juga nih helikopter stopnya nih. Taruh sini ya. Coba nih. Oke. Okay. Oh, nggak gede sih. Ini cuma jalurnya doang sih. Oke, okay, oke. Okay. Baru kita bikin lagi helikopter stopnya itu di sini juga kali ya. Ya di sini juga ya helikopter stop ya. Coba nih kita bikin nih. Sama terakhir kita bikin di desa yang tadi nih. Sebenarnya cukup aneh sih di desa ada helikopter segala gitu kan. Tapi gue mau bikin itu desa orang kaya gitu kan. Nah, ini dia kaki gunung desa nih. Desa kaki gunung nih. Nah, kan ada helikopter anjay di sini anjay. Baru kita sambungin ya. Untuk jalur helikopter. Ini dia helikopter pathway ya. Jadi nanti helikopter itu tersambung langsung ke bandara. Ha. Coba nih, langsung aja. Pertama jalur ini ke arah sini dulu. Ya, sini. Kok nggak bisa ya? Oh, ini harus melengkung gitu kali ya. Nah, gini. Oke, baru di situ jalur dari sini ke arah sini nih. Oke, habis itu dari desa ini, helikopternya bakal nyambung lagi ke arah sini deh, nih ke arah sini nih. Jadi memang di DLC terbaru, di update base gamenya, walaupun gue belum beli DLC-nya sih sebenarnya, itu udah terintegrasi ada yang namanya lapangan helikopter nih sebelah sini nih. Helikopter. Jadi ini langsung nyambung ke bandara ya, helikopter kita nanti ya jalurnya. Baru coba kita lihat lagi ya, kita gambar lagi jalurnya dari sini menutup ke sini. Nah, ini kayak blimp sih. Kayak blimp ya, balon udara. Jadi harus disambungin antara jalur helikopter ini dengan stasiun helikopter atau helikopter depot. Nah, taruh sini nih. Yah, kan? Udah ya. Baru abis itu kita bikin jalur helikopternya. Ini bro, helikopter lain. Oke, kita bikin ya. Pertama, dia berangkat dari sini. Create new line ya. Baru di situ berhenti di pertama di sini nih, desa yang paling pemukiman paling besar di sini. Kedua berhenti di dekat City Above the Clouds. Ketiga berhenti di desa kaki gunung. Keempat berhenti di sini deh, nutup lagi. Nggak bisa ya. Oh, bentar bro, ini bisanya jalannya nggak bisa. Oh, gini deh, gue cancel dulu terus gue create stop baru ya. Gue create step baru nih di sini nih. Daerah ini aja deh, daerah ini aja ya. Coba nih, biar bisa lingkaran gitu loh jalurnya. Helikopter stop taruh sini. Coba ya, taruh sini aja helikopter stopnya. Baru kita gambar ulang ya helikopter pathway-nya. Nah, udah ya. Baru kita sambungin ulang nih pakai helikopter line ya. Nyambungin, kita sambungin satu-satu. Mulai dari sini ya, dari bandara berangkatnya helikopternya. Bentar deh, ini bisa kita pilih dua ya. Oh, situ ya. Baru di situ ke sini. Baru di situ ke sini. Wah,
jalurnya tetap bolak-balik gitu ya? Oke deh. Coba ya, coba. Kita nggak bisa bolak-balik gini. Oke. Berarti gini aja. Kita bikin di sini. Kalau ini ke sini dulu bisa nggak? Ini ke sini nggak bisa ya? Langsungnya. Oke. Kalau gitu jalurnya mondar-mandir aja nggak apa-apa lah. Ya, dari sini mulainya nih. Habis itu mondar balik lagi ke sini. Habis itu balik lagi ke bandara. Ya, udah jadi ya helikopternya ya, jalurnya ya. Baru habis itu kita bikin... Oh iya nih, ini dulu lah bro. Ini kita pause dulu dah. Ya, kita bikin dulu ini. Ini pertama jaringan pipa air bersih ya. Ini jangan lupa nih bro. Ini paling penting nih. Soalnya penduduk kita nggak akan ada yang mau bangun rumah di sini ya. Kalau misalnya nggak ada jalur air bersihnya gitu kan. Mereka mau mandi pakai apa coba? Nah, baru. Coba ini gue cepetin aja ya. Nah, pipa air bersih di kota puncak gunung ini kita sambungin dengan pipa air bersih yang ada di bawah. Nih, dari sini nih kita sambungin aja ya, dari taman bermain ya. Karena itu udah nyambung ke pulau utama kita juga sih pipa air bersih di sini nih. Jadi nggak apa-apa, kita bikin mendaki baru ke sini. Oke ya. Udah ada tuh pipa air bersihnya. Terus abis itu tenaga listriknya, bro. Wah, tenaga listriknya agak tricky karena kita bisa yang ngasih sambungan jalur listrik dari sini aja nih. Ini kan deket bendungan nih. Deket jaringan listrik kita juga. Berarti nyambungnya harus... Ya, pokoknya harus nyambung terus lah pokoknya ya. Kalian udah tau lah caranya. Nah, iya kan bener kan? Barulah kita bikin di sini... zoning-zoning dulu ya. Zoning-zoning dulu nih, kayak begini nih. Buat tempat pemukiman nih, siapa tau ada yang mau bangun rumah kan. Jadi harus kita siapin dulu zoningnya ya. Ini sebelah sini, ini sebelah sini. Kita bikinnya nggak usah terlalu padat bro ya, karena ini kan mau jadi kawasan orang kaya gitu kan. Harus banyak pohonnya, harus banyak hiasan-hiasannya gitu. Sama juga tempat fasilitas lain lah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan gitu kan. Bentar deh, ini ada masalah nih, air kita menipis nih pasokan air ya. Berarti coba kita balik dulu ke pusat kota, terus kita hidupin beberapa pompa. Oh, ini ada satu pompa nih, masih mati nih. Nah, ini kita hidupin dulu ya. Coba nih, pompanya mati. Kan lagi mati nih, kita hidupin, baru kita play. Nah, coba kita balik lagi sini. Air listriknya belum, airnya udah mulai tersalurin ya. Tapi listriknya belum nih, bro. Oke, sambil nunggu listriknya nyamber ya nanti ya. Kita bikin juga di sini fasilitas pendidikan udah pasti ya, SD bro. Kita mau coba elementary school sebelah mana ya? Elementary school di sebelah situ. Terus kalau SMA kayaknya nggak perlu sih, nggak perlu ya SMA ya. Nanti biarin aja lah. Orang-orang itu kalau mau pergi sekolah gitu kan, yang penduduk sini naik, bukan naik bis, bukan naik apa, naik helikopter gitu mau ke sekolah SMA. Baru untuk kantor polisi juga bro, jangan lupa bro. Kita bikin yang desainnya seperti biasa yang kayak gini aja ya. Ini sebenarnya ada desain lain sih, tapi gue prefer kayak gini aja deh. Police station ya, taruh sini ya. Terus habis itu untuk kuburan nih, jangan lupa nih, fasilitas kesehatan udah pasti, medical clinic taruh sini. Sama kuburan. Nah, kita nggak usah bikin kuburan karena ini tempatnya terbatas gitu. Jadi kita bikin krematorium. Ya ampun, gue bikin dua lagi, anjay. Nah, ini dia krematorium. Taruh samping rumah sakit ya. Taruh samping klinik gitu kan. Baru kita lihat lagi nih, udah mulai tumbuh nih. Weh, gila sih. Sama jangan lupa bikin taman bro ya, buat ningkatin land value ya. Ini yang sering kalian protes dari gue nih. Gue mau bikin di sini taman agak beda karena ini kawasan khusus orang kaya. Kita mau bikin taman, lapangan tenis sudah pasti ya, untuk fasilitas olahraga nih di kawasan ini. Terus ya ada lapangan tenis ya. Terus habis itu juga tempat skateboardan nih. Lihat nih, keren nih. Kita taruh di sini aja. Jangan deh. Ini taruh sini aja ya. Ini harus tetap kita zoning untuk apartemen-apartemen level tinggi gitulah. Nah, kan udah mulai tumbuh nih. Baru nih, keren nih. Dan helikopternya belum ada yang ini ya? Oh ini bro, lihat nih helikopter orang kaya bro. Ada penumpangnya nggak? Oh maksimum 20 helikopter ini penumpangnya ya? Oh keren juga ya.
Oke lah, walaupun sebenarnya banyak ruginya sih. Ini operasionalnya mahal, tiketnya nggak terlalu, yang naik nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa. Oke, ini ya, limen kita yang lagi tinggi ini commercial zone sebenarnya. Boleh lah ya, kita bikin commercial zone yang agak tinggi di sini berarti ya. Namanya juga tempat orang kaya gitu kan, jangan toko-toko kecil doang. Coba lah, kita bikin yang tinggi aja sekalian lah. Nih, contoh ini nih. High density commercial zone. Nah. Nah, baru kita cek coba ya. Kebahagiaan penduduk di sebelah sini. Ini pada biru semua sih, bagus ya artinya sih. Karena memang gimana pun juga udah lumayan lengkap fasilitasnya gitu kan. Dan coba di kawasan, kita sambil nunggu kawasan ini tumbuh ya. Coba kita ke kawasan kaki gunung nih sekarang nih. Nah, kaki gunung ini paling cocok kalau kita bikin lowest density residential zone ya. Jadi kita bikin ngasal aja nggak apa-apa. Ini kan pedesaan gitu kan, bukan tempat orang kaya. Walaupun ada helikopternya sih kita taruh sini sih. Nah, coba nih. Ini listriknya lagi nggak ada juga nih. Belum ada tersalur nih sama air ya. Berarti kita sambungin juga ya airnya ya. Dari sini aja deh. Yoi, udah tersalur air, sekarang tersalur listrik, tinggal tersalur listrik aja nih. Oke ya, kita sambungin ke sini, coba deh, taruh di... Ini kayaknya bisa kita bikin cabang jalan baru bro, sini bro. Coba deh ya, kita bikin aja deh. Ini taruh mana nih? Oh, kita lurusin, baru bis itu kita bikin lagi. Nah, kayak begini nih. Nah, nggak apa-apa nih, nanti ini tumbuh. Tumbuh kawasan pemukiman baru di desa ini. Sama jangan lupa, di City Above the Clouds. Nah, karena City Above the Clouds ini kan kawasan komersial ya di sini ya. Berarti di sini juga kayaknya sih kita bikin kawasan komersial juga sih. Tapi yang rendah-rendah aja nih, low density commercial zone, nanti kita bikin pohon-pohonan di sekitarnya. Nah, kayaknya udah cocok ya bro ya, kayak gini ya. Sama ini juga butuh air bro ya, butuh pasokan air. Kita sambungin dari pipanya si City Above the Clouds. Kita lurusin aja sampai sini. Nah, ini udah terotomatis gitu kan, nyalur kan dia. Sama listriknya, jangan lupa nih. Listriknya juga kita salurin dari City Above the Clouds saja, karena ini paling deket ya. Jadi kita bikin di pinggir-pinggirnya aja gitu. Nah, kan. Tuh. Baru dan nanti kita tunggu aja nih, tumbuh lagi nih. Jadi pertokoan. Terus pemandangannya view ini ya, jalur pendakian gitu. Oh iya, gue mau ngegabungin jalur pendakian yang ada di sini ya, di kawasan komersial ini dengan ini nih. Lihat, ini kan ada jalur pendakian yang di sini nih, dan ada fasilitas-fasilitasnya. Coba ya, kita sekarang sambungin aja. Nah, kita akan bikin pintu kedua, namanya Nature Reserve Main Gate ya kan, itu yang pintu utama. Nah, kita mau bikin pintu sampingnya nih, sebelah sini nih. Nah, masuk ke kawasan komersial baru ini ya, dekat City Above the Clouds. Baru kita sambungin depetnya nih, pakai Nature Reserve with Park Decoration. Nah, coba ya. Nah, kan, jadi pintu masuk samping nih, ke National Park nih. Ke daerah pemukiman, pendakian yang ada di sebelah sini ya. Nanti semoga aja bisa terpakai nanti sebelah sini ya. Terus juga untuk jalur perkemahan ya. Sebenarnya bukan pendakian doang sih di sini sih. Perkemahan di desa ini ya. Ini juga nih bakal gue bikin nih baru nih. Pintu masuknya ya. Coba nih. Di sini kan ada perkemahannya di atas ini nih. Nih lihat nih. Dan gak ada yang make juga kan. Nah, ini kita bisa sambungin nih. Kita bisa taruh lagi di sini pintu. Ya, pintu samping lagi. Nah, ini di kawasan kaki desa nih. Desa kaki gunung ya, tuh udah ada pendakian langsung menuju ke perkemahan sebelah sini. Ya kan, keren kan? Baru kita balik lagi ke distrik baru ini. Ini namanya, gue mau bikin sebenarnya distrik namanya Paradise aja kali ya. Surga artinya gitu kan. Kalau nggak salah sih. Ya, baru kita bikin beberapa bangunan unik di sini ya. Gue mau bikin beberapa bangunan landmark gitu kan, yang kira-kira bisa jadi penanda. Gue mau bikin Sparkly Unicorn Rainbow Park ya. Ini kayak ada unicornnya di tengah gitu. Coba deh, kita bikin aja dulu ya. Ngegusur satu bangunan gak apa-apa. Nah, ini dia nih. Wah, agak mencong gitu ya, tapi gak masalah lah ya. Ini kita kasih pagar aja biar aman lah. Ntar ada yang warga jatuh, berabi lagi urusannya nih. Nah, taruh sini aja. Oke ya, jadi ya aman ya. Ini ada taman bermainnya di atas gunung ya. Ini keren, 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 keren banget nih. Terus habis itu bikin lagi Sea and Sky
Skyscraper. Wah, ini keren nih, gedung baru ya. Tapi ini jangan di sini deh, ini tempat yang tadi aja nih. Nah, tempat sini aja nih harusnya nih. Soalnya ini kenapa gue nggak bikin di situ, karena ini noise pollution-nya cukup tinggi ya, bisa mengganggu pemukiman ya, kan di situ kan kebanyakan pemukiman gitu. Nah, ini kita bikin di sini aja karena ini kebanyakan kawasan komersial ya, yang nggak masalah gitu kalau misalnya ribut-ribut. Nah, kan keren kan? Baru kita coba kesini lagi. Ini tinggal kita permak-permak aja bro ya. Jadi ini akan gua hijaukan gitu kan. Seperti biasa kalian tau lah gaya penghijauan gua. Yuk kita langsung lakuin aja. Nah kan, lihat nih, ini kawasan baru kita ya, khusus orang kaya. Dan kita lihat ya, sekarang untuk helikopternya ya. Ini transportasi helikopter nih bro ya. Ternyata banyak bro yang mau pakai bro. Berarti kita tambahin nih, memang kawasan orang kaya ya. Pasti banyak yang mau pakai helikopter dan mampu gitu bayarnya. Coba nih, kita tambahin aja. Kita klik dulu bro, dari line satu helikopter ya. Ini helikopter orang kaya ya, khusus orang kaya. Terus kita tambahin ya, kita bikin anggarannya kita tingkatin jadi 200%. Jadi nanti ya, jumlah helikopternya totalnya jadi 8 gitu yang ngiter-ngiter ya. Dan juga jangan lupa bro, di sini bisa juga kita hias ya di sekitar sini. Coba ya, ini gua cepetin dulu. Kan gila nih, keren nih sekarang nih, udah jadi nih untuk ada helikopternya, terus juga ada kawasan pemukiman orang kaya di sini kan, penghijauannya juga mantep-mantep tamannya nih, lihat nih tuh gila sini, dan semuanya ini di atas gunung bro, bah canggih-canggih. Nah terus coba kita lihat di bagian ini dia. Nah ya, nah setelah bagian ini udah gue lengkapi dengan pohon-pohon ya, udah gue tanam pohon-pohonnya, terus juga jalanannya perlu kita upgrade juga bro, pohon-pohonnya bro, biar lebat gitu kan. Oke, ini fitur baru nih bro ya, bermanfaat banget. Terus juga untuk di daerah pedesaan di kaki gunung ya, coba nih sekarang udah mulai rame lagi ya, baru kita upgrade juga pohonnya. Nah kayak gini ya kan, jadi lebih hijau gitu kan, terus ada pemandangan
helikopter juga di sini ya. Ini untuk kawasan desa sih kayaknya cukup asri ya. Bisa kita lihat ya tuh pohon-pohon tuh ya di atas gunung sana. Terus juga di sini desanya cukup sejahtera lah ya, cukup sederhana gitu. Ya warga sini nggak minta macam-macam lah. Pokoknya penting hidupnya tuh bisa aman, tentram, dan dari rumah mereka ya, dari bukit sini, mereka bisa ngelihat pemandangan pusat kota ya. Pusat bisnis Andromeda tuh di Pulau Utama. Coba kita zoom out ya sekarang ya. Gue juga mau bikin di sini distrik ya. Karena distriknya kita harus kasih nama-nama berbeda gitu kan. Coba nih dari Pain District. Terus gue mau bikin distrik pertama ini ya, Distrik Paradise. Terus ini Desa Permai ya, Desa Permai namanya, Desa Sukamaju lah. Sama ini kayaknya tetap masuk kawasan, kalau yang di sini ya, kawasan City Above the Clouds ya. Kita tetap masukin dia di kawasan City Above the Clouds aja, jadi satu kawasan gitu. Coba ya, kita lihat dari sini dulu deh. Distrik Paradise nih, pemukiman Paradise. Kita ganti jadi Distrik Paradise. Nah ya, ini dia di Distrik Paradise. Terus ini jadi Desa Sukamaju. Sukamaju aja deh ya, jangan Desa Permai. Ya, ini udah masuk. Terus coba deh di Distrik Paradise ini kita pilih, klik ya. Kita aktifin policies ya. Karena ini khusus kawasan orang kaya gitu kan. Kita tetapin untuk peraturan perundang-undangannya di sini. Kita naikin pajak buat tax rate for high density, tax rate for low density ya. Jadi kenaikan pajak itu 2% di atas settingan pajak nasional yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya di sini kita udah setting 7%, berarti otomatis nanti untuk di distrik ini ya, yang di Paradise ini setelah kita setting peraturannya itu tax rate, nanti dia bakalan nambah sebesar 2% ya, increase the tax rate by 2% nih. Kita naikin semua pajaknya. Oke, kita nggak kasih keringanan dengan pajak ya, karena ini untuk orang kaya gitu kan. Terus kalau untuk policies-nya lagi ya, kita lihat lagi peraturan perundangannya, kita aktifin lagi di sini. Ini dia, high ticket prices. Jadi kita tetapin harganya agak mahal gitu lah untuk di Distrik Paradise itu, harga tiket buat transportasi umum. Karena seperti yang kalian lihat ya, ini tuh rame banget bro, tuh lihat tuh, rame banget bro ini bro. Jadi pasti tetap, ya harusnya sih tetap, mereka tetap naik sih, walaupun kita naikin tarifnya gitu kan. Kita klik lagi ya, kita lihat lagi peraturan apa lagi yang bisa kita lakukan di distrik ini. Education Boost ya, gue juga mau menerapkan Education Boost ya. Jadi dia bakal, penduduknya itu bakal menggunakan pendidikan gitu kan. Dan karena ini adalah distriknya orang kaya, jadi gue mau ngaktifin smoke detector distribution ya. Jadi dia bakal menginstal atau memasang sistem pemadam kebakaran, pendeteksi kebakaran gitu di setiap bangunan yang ada di sini gitu. Tapi secara otomatis, jadi nggak akan pernah terjadi kebakaran di bangunannya. Kalau di hutannya gue nggak tahu. Sama gue juga bakal ngasih dia free wifi. Oh tapi jangan deh, kita lebih daripada bikin free wifi di sini, lebih baik kita bikin kantor pos aja gitu. Coba nih, kantor pos ada di ini ya, di industri. Terus kita klik pos service ya. Ini kantor pos taruh di mana nih kira-kira nih? Di sini aja deh ya, di pinggir jurang nggak apa-apa tuh. Terus sama juga kantor pos di sini nih harus nih. Nah di sini juga nih harus kantor pos di distrik City Above the Clouds gitu kan. Satu kantor pos aja di sini ya. Ini kantor posnya bro. Jadi mereka walaupun jauh gitu kan daripada pusat kota gitu kan, jadi tetap bisa terjangkau sama layanan kantor pos. Jadi mereka tetap bisa belanja online atau ngirim-ngirim barang gitu kan. Ini benar-benar kawasannya benar-benar terpencil-terpencil banget ya, jauh-jauh lagi. Oh iya, sama jangan lupa juga di desa juga harus kita bikin kantor pos, walaupun nggak ada kantor polisi di sini. Nih, post office, kantor pos. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, oke, seneng kan warga desanya tuh. Oh iya, di desa ini kayaknya belum ada fasilitas kesehatan ya, tetap harus ada ya menurut gua. Kita taruh aja satu bro, ya di samping tempat helikopter sama sekolah lah, kita kasih lah, nggak apa-apa lah ya. Kasihan warga desa sini nih. Elementary school, kita kasih aja yang kecil sekolahnya. Ini dia, elementary school yang settingan bangunannya biasa gitu. Gaya bangunannya biasa ya. Kita bisa lihat tuh udah ada di desa ya. Terus juga ada helikopter nih, walaupun sedikit penumpangnya. Terus juga ada medical clinic ya sama kantor pos. Ini klinik lah gitu lah, buat orang sakit. Oke, kalau gitu ya, terima kasih telah menyaksikan video kita kali ini. Kita sudah bisa membangun kawasan mewah baru ya, Distrik Paradise di puncak gunung gitu ya. Dan ini
keren banget gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih telah menyaksikan video gua kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye semuanya.